Five. Dulu adalah grup vokal akapela. Dulu ya. Dulu akapela, baru jadi band. Iya. Betul. Okay. Sebelum kita pecahin mobil ya dulu kita akapela. Oke. Okay. Waktu masih Malaysia nyolong. Aman dragon. Ivan itu kan berlima. Berlima. Ivan itu berlima. Berlima apa tiga? Dulu berlima. Dulu berlima. Berarti kalau bertiga jadi titri dong. Titri. Ini bukti yang. Coba lihat. Ini siapa yang berbaju merah itu? Nggak tahu, Komandan. Ini ada orang pakai hoodie. Ya cuma terlihat dari samping aja, tapi ciri-cirinya dari hidungnya mirip sama cewek yang aku mobilnya dirusak. Oh, nanti saya mengambil kesumpilan ini. Berarti perempuan ini harus kita curigai. Ini menurut data T5 ini dulu pernah menggunakan tabung oksigen karena kapasitas penonton yang penuh. Iya. Tahun berapa dan di mana? Dulu di Kalimantan. Kalimantan. Sekitar tahun 2002 ya. Oh. Mainnya indoor. Iya, di GOR waktu itu. Di GOR. Terus kita turun panggung juga dikasih tabung oksigen juga gitu, yang disemprot gitu. Ada satu teman kita salah ambil press disemprot. Wah. Wah, ruang tamu dong mulutnya. Jadi pas emang di era mereka booming saat itu luar biasa memang antusiasnya. Pokoknya kalau kita ngomong kau langsung disambungin lagu. Kau cerita terucap tuh tentang isi hati dan melihat dua sayang datang mengisi hidupku. Kau jika kau tahu apa yang ada di hati dan kau pergi saat ku yakin di hatiku untukmu. Bener banget. Iya itu dibagi dua kan. Iya. Rona merah. Di lagu itu pasti penonton semua akan goyang. Sampai sekarang ya. Sampai sekarang. Sampai sekarang sih dibawain. Kalau dulu ada lagu ini kan namanya itu ME. ME. Itu juga nah, kalau T5 ini lagu hitsnya itu. Iya. Itu hampir mirip-mirip itu Raja Chatting itu. Si Ramli Raja Chatting. Iya. Punya gebetan namanya Putri. Bilang Ramli bilang oh ini sama Ramli Raja Chatting. Video klipnya Uya Kuya ya? Iya. Yeah. Dulu Raja Chatting, sekarang Raja Setting. Iya. Itu mau ditutup bang. Gak tau bang, gak tau lagi di hipnotis bang. Oke, T5 ini jago di ranah R&B. Katanya sebenarnya kalian juga mahir menyanyikan lagu dangdut. Kebetulan Ayu ini penyanyi dulunya. Oh ya? Halo? Oh, iya. Andika ada. Jadi Uya. Suruh ngomong dong, Pak. Halo, ini Uya. Oh, Uya. Oh, gak ada pada. Jadi benar itu suka bisa nyanyi dangdut juga. Coba dong. Dikit-dikit sih ya. Pakai pecah suara ala apa akapela ya. Coba ya. Selamat lagu siapa nih? Lagu siapa? Duhai Kosasi. Kosasi Jakarta. Kosasi. Ya. Yang itu aja. Tera janda. Janda. Ya maaf. Coba pakai yang suara-suara gitu. Jangan takut. Sambal, 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 sambalado. Terasa pedas, terasa panas. Sambal, 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 sambalado. Teras mulut bergetar, lidah bergoyang. Sambal, 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 sambalado. Mulutnya sambal, bibirnya lodo. Sahilah Hisham. Iya, Pak. Iya, orang ekstatan yang mewah ya, Nya. Ada kisah Sundaan. Orang tengges menang bukti, ya, Teh. Jadi nyata dinyatakan bersalah. Saha orang, maksudnya? Nah, bener. Iya, tuh kunaon. Nggak saya bukti, nah, bener. Tak fitnah kos gitu, atuh. Tak fitnah, ya, Pak. Atuh kan orang teh kadie, tak. Soalnya hayang neangan ta nu mecahkeun kaca. Ha eta mata. Nu boga mobil teh kan di dinya nya. Heeh. Nu ngabongkar teh
Nyangan barang sate. Oh. Kita jadi mangkat ya ke Mandalika, iya. Mandalika? Beda deh, beda episode. Kurang geus aya buktina. Bukti, bukti naon? Ada fotonya tah. Ah, tong fitnah ah. Ya bener, iya teh bener. Nanya, cek saha? Ada gadis berjaket merah. Dan abdi geus menemukan ieu. Halo, salah! Kita. Ini udah dinyapan? Ha bener ha. Ente ah. Tah bauna sama pake gua. Tah bener ya mah. Lain. Ha bener. Ya mah BTS ya mah pasti. Lain. Eh taman. Eta nu boga La Casa de Papel. Oh iya mah. Mani Hais. Heeh, Mani Hais. Teh. Ieu nu di dinya. Lain atuh. Tong kitu atuh lah. Tong nuduh urang kos kitu, ih teresep ah dituduh-tuduh kos kieu. Jika nongkrong di Cilengsinya iya teh. Resep ambung dituduh-tuduh kos gitu. Ayah buktina. Atau orang, orang kenaon datang ke kantor polisi wawanian. Nya sih he'e bener he'e. Tapi kan ayah buktina. Didinya nu pake jaket iya, jaket berem. Ayo mana? Ayah ngeporkan oge. Mana buktina deh, mana? Mana coba? Ayah di baturan orang, tenang weh, tenang. Jadi calik weh, didinya he'e lah he'e bener. Kebaturan orang ka dieu mamaparkeun bukti-buktina. Eh buktina anu we? Ieu fotona bari jeung nu anu ngalaporkeun aya tiluan. Geus aku we atuh bisa diperingan sia hukumanana. Henteu, urang mah henteu. Menurut saya seperti itu. Anda jangan berkelit sedikit pun. Bagus, sir. Bagus. Sudah ada buktinya jelas ini. Nih, keren. Tiba-tiba berubah sikap lo. Lu melihat perubahan gua, Wen? Dari awal gua duduk di situ. Ini apa gunanya? Iya, Pak Komandan. Apa gunanya? Senanya. Oh, nanya kirain Agor. Tahu udah buat udah keren kan. Nah, nanya ini saya enggak tahu apa gunanya. Ya, untuk merekam adegan yang ada di sini. Oh, untuk merekam. Benar. Iya, makanya saya juga bingung. Ini Komandan saya udah tanyakan tapi apa yang kamu dapat? Ini kan ada jaketnya. Tadi dari foto kan ada wanita yang berjaket betul merah. Dan dari foto ini, Komandan, bisa dicocokkan. Nih. Lihat. Tunggu dulu ya. Nih. Dia menggunakan sepatu yang sama seperti yang ada di dalam foto. Emang benar dia pelaku. Emangnya sepatu kayak gini yang punya saya aja? Pasti. Kenapa? Yang di sini kan pasti Anda doang. Kalau di tempat lain mungkin ada orang. Cuma kan kita nggak ada waktu ya nyari orang lain. Kamu Anda jangan berusaha membuat Ali tawon. Alibi. Bi emang tawon. Iya betul, betul, betul. Bahasa Ila. Betul, betul, betul. Bi tawon itu. Betul, betul, betul. Iya, udah. Sulit banget orang.